Kapan kau sih atas ya? Kita ada 4 gerai vaksin ini, 4 ini, jadi harus memang benar-benar kita ini satu ini, jadi memang harus benar-benar gerai vaksin itu harus diefektifkan. 61%, kita sudah 61% ini sudah sangat luar biasa gitu. 61% pos pelayanan, posyan dengan pos pam, pos pengamanan untuk Nataru nih. Nataru. Jadi sekaligus kita siap, gerai vaksin. Gerai vaksin. Jadi kita siapkan di sana untuk teman-teman keluarga kita yang dari kampung datang ke kota. Berarti pelayanan gerai vaksin di situ diikuti dengan pelayanan. Iya, dengan nakes. Jadi di situ nanti siaga 24 jam. Iya. Karena ada penyampaian dari pimpinan dari Bapak Wakapolri tetap harus melaksanakan gerai vaksin. Nah, hari ini akan diadakan video conference atau Zoom dengan Bapak Kapolri, dengan Menteri Kesehatan, dengan Ketua DPR di Bogor jam 10 WIB, di sini jam 12 WIT. Berarti ini di sini ikut? Iya. Tempatnya di Koni. Oh, di atas? Ya, di Koni. Oke, oke. Komandan, itu di setiap pos itu diisi personil anggota Polri saja atau gabungan dari intel? Gabungan. Gabungan ya? Ya. Nanti kita gabungan di situ. Nah, karena kita pengen mau lakukan apa namanya vaksinasi di situ, ya kita libatkan TNI kemudian dengan nakes. Kalau untuk tempat ibadah di situ ada 15 tempat ibadah yang sudah kita siapkan pengamanan dari TNI Polri, dari Satpol PP, dari kerukunan pemuda K juga dilibatkan juga seperti tahun yang lalu. 15 tempat ibadah disiapkan pengamanan. Ya. Itu dalam kota ya? Dalam kota. Polsek-polsek sendiri? Untuk polsek-polsek pertebalan. Jadi nanti untuk polsek itu juga terlibat pertebalan dari polsek kota maupun yang terdekat Werba, itu kita akan lakukan pertebalan. Jadi anggota yang ada di wilayah nanti kita akan libatkan untuk pertebalan saja di sini, di gereja ini, yang di gereja ini. Oke. Thank you.